Hai Sobat Info, 3 tahun setelah tampil di film solo pertamanya, Venom akhirnya comeback ke layar lebar lewat film sequelnya yang diberi judul Venom Let There Be Carnage yang rilis pada tahun 2021. Buat kalian yang belum tahu, Venom adalah simbiot alien hidup yang menjadikan Eddie Brock sebagai inangnya. Gak hanya sekedar numpang tinggal di tubuhnya Eddie, Venom juga punya ikatan emosional yang kuat dengan inangnya tersebut. Venom bukan satu-satunya simbiot yang ada di semesta Marvel loh guys. Buat yang telah menonton film pertama Venom yang rilis di tahun 2018, kalian pasti sudah melihat simbiot lain di film tersebut. Lalu, di Let There Be Carnage, kalian bakal diperkenalkan dengan Carnage, di mana di luar film sebenarnya masih ada banyak lagi karakter simbiot yang ada di alam semesta komik Marvel. Nah, kira-kira apa saja karakter simbiot yang ada di semesta Marvel selain Venom? So, kalau kau penasaran, langsung aja simak pembahasannya di Info Gila kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys, agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Yang pertama adalah Riot. Buat yang telah menonton film pertama Venom, pasti kalian tahu dong bahwa Riot dijadikan sebagai villain utama di film tersebut. Baik di komik maupun di film, Riot merupakan simbiot yang tercipta atas hasil eksperimennya Life Foundation. Bedanya, Carlton Drake menjadi inangnya Riot di film, sedangkan Trevor Cole menjadi inangnya Riot di semesta komik. Yang kedua adalah Carnage. Setelah menghadapi Riot di film pertamanya, Venom dipastikan menghadapi Carnage di sequel yang berjudul Let There Be Carnage. Fakta menariknya, Carnage ternyata anaknya Venom yang menjadikan Cletus kesedih sebagai inangnya. Penggabungan antara anaknya Venom dengan Cletus yang sadis akhirnya menciptakan Carnage, di mana simbiot yang jauh lebih kuat dan lebih menyeramkan dari Venom. Yang ketiga adalah Toxic. Seperti Venom, Carnage pada akhirnya juga melahirkan keturunannya sendiri. Takut tersaingi oleh anaknya sendiri, Carnage berniat membunuh keturunannya sesaat setelah melahirkan. Namun, Venom mencegah rencana Carnage hingga anaknya Carnage menjadikan Patrick Mulligan sebagai inangnya. Penggabungan Mulligan dan anaknya Carnage akhirnya menciptakan Toxin. Berhubungan Mulligan adalah polisi yang baik, Toxin akhirnya tumbuh sebagai simbiot yang heroik dan sering bekerja sama dengan Spider-Man. Mulligan sendiri dipastikan akan muncul di Let There Be Carnage. Dan apakah kita akan melihat Toxin di film tersebut? Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Yang keempat adalah Anti-Venom. Eddie Brock sempat menderita kanker saat terpisah dari Venom. Tanpa Eddie sadari, Mr. Negative menyembuhkan kankernya Eddie dengan kemampuan Light Force. Setelah sembuh, Venom mencoba kembali bersatu dengan Eddie. Perpaduan kekuatan dari Master Negative dan Venom akhirnya menciptakan simbiot baru bernama Anti-Venom. Sentuhan Anti-Venom ternyata dapat menciptakan rasa sakit kepada simbiot lain. Yang kelima adalah Knull. Venom, Carnage, dan simbiot lainnya tidak ada apa-apanya loh guys dengan karakter yang satu ini. Sebagai informasi, Knull adalah sosok yang menciptakan berbagai simbiot termasuk Venom. Knull merupakan dewa kegelapan purbakala yang menciptakan simbiot untuk menaklukkan alam semesta. Knull bahkan membuat senjata dan juga armor dari simbiot yang digunakannya untuk mengalahkan Celestial. Itulah sebabnya Knull disebut sebagai dewa simbiot. Yang keenam adalah Scream. Seperti Riot, Scream juga merupakan hasil eksperimennya Life Foundation. Scream merupakan hasil penggabungan simbiot, hasil eksperimen Life Foundation dengan seorang relawan bernama Donna Diego. Bedanya, Scream dapat menggunakan rambutnya sebagai senjata untuk mengikat musuh. Yang ketujuh adalah Hybrid. Selain Riot dan Scream, sebenarnya ada 3 simbiot lainnya yang merupakan hasil eksperimennya Life Foundation, yaitu Peg, Laser, dan Agony. Setelah Scream kabur dengan inangnya, keempat simbiot lainnya memutuskan bergabung dan membentuk simbiot baru bernama Hybrid. Kumpulan simbiot ini akhirnya menjadikan Scott Washington sebagai inang mereka. Yang kedelapan ada Scorn.
Carnage ternyata pernah dihancurkan oleh sentry di luar atmosfer bumi loh guys. Tidak disangka, Carnage ternyata selamat dan berhasil kembali ke bumi. Sesampainya di bumi, Carnage menjadikan Thanos Nevis sebagai inangnya. Penggabungan Carnage dan Thanos ternyata menciptakan simbiot baru bernama Scorn. Sebelum menjadi inangnya Carnage, Thanos menggunakan lengan palsu di salah satu tangannya. Nah, perpaduan simbiot dengan teknologi membuat Scorn punya kemampuan untuk terhubung dengan berbagai teknologi. Yang kesembilan, ada Mania. Mania tercipta dari hasil cloning yang diambil dari lidahnya Venom. Simbiot ini awalnya menolak untuk terikat kepada siapapun. Bahkan membunuh banyak orang yang dijadikan sebagai kandidat inangnya. Sempat terikat dengan Flash Thompson, Mania kemudian berpindah ke inang lainnya, yaitu seorang murid SMA yang bernama Andy Benton. Yang terakhir ada Sleeper. Sleeper merupakan anak Venom lainnya yang dilahirkan di fasilitas penelitian bernama Alchemax. Selama dibesarkan di Alchemax, terungkaplah bahwa Sleeper punya kemampuan unik, yaitu menghasilkan gas atau cairan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis orang-orang di sekitarnya. Sleeper pada akhirnya menjadikan prajurit Kree bernama Telkar sebagai inangnya. Itulah deretan beberapa karakter simbiot di semesta Marvel selain Venom, Riot, dan Carnage yang sudah muncul di film live action. So, menurut kalian simbiot apa saja yang patut muncul di film selanjutnya? Silakan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!